So biasanya perbualan tu berkisar mengenai apa? Ini macam dia suka kat saya lah. Dia mengeluarkan ayat-ayat cinta lah. Tapi saya tak pernah cakap macam tu, dia je. Kita tak kisah dia nak cakap apa, yang kita kisah puan ni. Walaupun puan tak cakap cinta kat dia, masalah puan dah bagi duit kat dia. Saya yang saya fikir ni pasal puan dah bagi dia duit. Puan nak bercinta dengan dia ke, puan nak apa, kita tak kisah. Tu it's up to you. As long as you tidak mengalami sebarang kerugian. Tapi dalam cerita ni, walaupun puan nak cuba nak tunjuk yang seolah, oh I'm okay, I tak ada terpikat dengan dia, I tak ada cakap cinta. Masalah puan dah bagi dia duit. Misi utama scammer sedikit ni, kita panggil dia sedikit love scam. Dia tak peduli pun puan cakap apa, dia tak peduli pun puan jatuh cinta kat dia ke, dia tak peduli umur puan tua ke muda ke, dia tak peduli status puan isteri orang ataupun bukan ke. Yang dia nak hanyalah duit semata-mata. Dan saya tanya puan, apa sebab puan nak berkawan? Kerana puan jadi satu jawapan. Kerana sebab daripada ayat-ayat dia membuatkan saya macam rasa macam simpati. Ayat dia apa? Ayat dia kata macam dia kata sayanglah, itulah macam-macam lah. Itu sayang tak simpati. Tak, dia kata dia nak berhenti kerja dekat Singapura. Kemudian semalam dia balik ke sini, dia tunjukkan gambar dia dalam flight lah. Dan lepas tu pagi besok, pagi semalam dia kata dia dah sampai. Tapi dia nak check dia punya bagasi dulu, immigration nak check. Bila check tu dia kata dia kena tahan. Dia kata dia kena tahan sebab dia ada simpanan wang asing. Okay. Jadi dia apa kata simpati ni? Dia tak nampak simpati. Itu dah jatuh cinta. Saya nak tahu daripada mana sumber kewangan puan yang puan dapat tu, yang puan boleh ada duit banyak tu. Saya dapat bantuan Baitumal, lepas tu saya simpan macam dapat duit BRIM, lepas tu abang saya dapat JKM. Tu dia saya simpan dah lama. Dapat JKM, maknanya abang dapat bantuan JKM. Kenapa dia bagi kat puan? Dia yang dapat bantuan macam puan. Dia OKU. Duit dia puan guna. Saya simpan dekat dia. Memanglah puan simpan ni. Duit dia lah ni puan bagi. Sekali ya.